Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Hadirin sekalian, sejak berdirinya Provinsi Jawa Tengah, para pendahulu kami, para gubernur pada masanya telah berusaha untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah dengan masing-masing tantangan dan pencapaiannya. Hari ini kita masih punya banyak PR. Hari ini indeks demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir. 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun. Begitu juga dengan indeks pelayanan publik. 3 tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah. Dari bidang pendidikan juga begitu. Kita melihat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas hari ini masih sekitar 8 tahun. Dan terjadi kesenjangan yang cukup menonjol, di mana satu kota bahkan punya rata-rata lama sekolah 11,5 tahun, sementara di lain sisi ada kabupaten yang rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 6,4 tahun. Hal ini sangat penting bagi siapapun calon gubernur, wakil gubernur yang akan menjabat di periode 2024-2029. Karena apa? Karena kita dihadapkan pada SDG atau Sustainable Development Goals, di mana goal pertama yaitu no poverty atau tidak ada kemiskinan ini cukup berat. Kita masih punya 10,47% rakyat miskin, dan itu harus bisa ditekan sampai dengan nol kalau kita memang ingin mengawal sampai dengan akhir periode 2029. Karena 2030 diharapkan target-target tersebut bisa tercapai. Malam hari ini kami siap untuk terlibat dalam debat yang menyangkut tata kelola pemerintahan, membahas kepemimpinan dan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Jawa Tengah yang lebih akuntabel dan transparan. Kami siap memberikan gagasan dan kami juga siap untuk menerima kritikan, masukan untuk perbaikan konsep masing-masing apabila di antara kita kemudian ada yang mendapatkan amanah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, Bapak, waktu masih tersedia. Apakah ada yang mau ditambahkan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.